Akimamor! Apa kabar, Joe Flizzo? Kecuali Sonawan. Mereka kata masa depan kami sungguh cerah. No more. Artist, Sonawan. Composer, Sonawan. Penulis lirik, Sonawan. No more. Artist, Sonawan. Composer, Sonawan. Dan penulis lirik, Sonawan. Semua Sonawan. Yep. Seperti yang anda saksikan tadi adalah malam AIM ke-21 dan ini dia kita bawakan pemenang, kepada anda. Pemenang pada malam Industri Music 21 kita ada Akim, kita ada Sonawan. Sonawan, Joe Flizzo. Yeah. Disebut AIM. Dan ini Gegar Berganza. Gegar Berganza kita ada Nadia. Yep. Terima kasih guys. Terima kasih banyak datang meletup. Kita akan start off dengan, kita akan start dulu dengan Nadia dulu. Gegar Berganza minggu lepas. Yeah. Nadia tersingkir. Jadi nampak gayanya untuk orang kata tema cabar-mencabar ni akak telah dicabar membawakan lagu Rock Pawana tapi tak berjaya. Walaupun mengikat hati juri. Yeah. Jadi macam mana? Apa komen akak? Okay, actually kan ni pertandingan memang ada yang menang dan kalah. Tapi Nadia nak cerita sikit lah. Boleh tak? Cerita sikit pasal penyanyi pertandingan dengan penyanyi album ni tak sama. Okay. Sebab kalau penyanyi pertandingan, you kena ada empat yang penting. You kena pitching baik. Betul. Lepas tu you sebutan kena jelas. Yes. And then pakaian you pun kena boleh dapat markah. Kalau you boleh menari lagi kan? Lagi. Extra point. Extra point. Tapi penyanyi album ni lain. Okay. Penyanyi album ni kan, suara you macam burung ke, suara you macam katak, you boleh buat album. Ya, asalkan suara you sesuai dengan lagu tu. Okey. And kadang-kadang suara macam katak ni dia boleh hit daripada suara burung tu. Betul lah, ada lagu si katak hit. Betul. Mak Adam. So, tak semestinya kan kita kalah pertandingan, kita kalah album. Tak macam tu. Lepas tu dari dengan ni nak cakap juga ni lah. Cakap ni. Pasal komen-komen, juri. Pasal mulut tak terbuka tu kan? Mulut tak terbuka tu. Bapak pergi ayo ni dulu. Silakan. Jangan risau. Kita ada banyak time. Okay. Kita ada 6 segmen dengan akak soal. Ya. Ni, mulut terbuka ni kan? I bagi contoh. Macam, artis barat lah. Okay. Dia ambil Nirwana tau. Kalau kira Nirwana nyanyi, Nirwana, mulut dia lagi tak buka lah. Langsung tak buka. Tapi tahu lagu dia. Hit. Lagu dia hit gila-gila. Sampai Nirwana. Sekarang hit gila-gila. One of the best. So itu contoh. Itu Nirwana. So ini Nadia. Alright, itu Nadia. Kita tengok pula Akim, Sonawan, Joe Flizzo. Macam Akim sendiri, lagu vokal. Kategori menang lagu vokal lelaki. Terbaik. Lelaki dalam lagu. Lelaki dalam lagu terbaik. So yang Akimnya ni kita kena sentuh isu yang agak sensitif sikit. Ni dah macam tebus semua. Kalau di anugerah lain, lagu ni tak diterima. Dan lepas tu kena kritik pula. Dikatakan persembahan masa tu lalok. Tapi di AIM awak berjaya menebus balik dengan membawa balik satu anugerah ni. So apa yang Akim nak luahkan dekat sini Akim? Nak luahkan saya tak tahulah sebab dalam kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat tak ada pula perkataan lalok tu. Saya rasa dia kena balik selak sat kamus tu kan. Betul? Saya pun tak tahu apa perkataan lalok tu. Mungkin nervous kan. Yes, sebab kita bila bertanding kita ada perasaan tu, gemuruh apa semua kan. Jadi benda-benda tu tak boleh elak sebab kita manusia biasa. Kita bukan komputer, play je terus dia akan main je. Betul. Alright. Okey, adakah peminat akan saksikan lagi gandengan Joe Flizzo dengan Sonawan selepas ini? Itu soalan dia. Itu soalan dia tapi dia jawab lepas ni. Fikir. Kita walek-walek wapis je. Bukan. Kita nak tengok guys. Behind the scenes. AIM 21. Roll it. Itu dia. Meletupnya AIM 21. Sekarang ni kita nak tanya dengan antara pemenang terbesar pada malam AIM 21. Antaranya. Sonawan. Sun sini. Okey, Sonawan. Tercalon dalam tiga. Hip hop. Bagus kategori. Lagu terbaik. Lagu terbaik. Lagu tempatan terbaik. Lagu hip hop dengan The Big Surprise. Lagu terbaik. Diorang kapau. So, untuk you sendiri, first time tercalon,
dalam anugerah yang besar ni dan tapau bawa balik pula. How does it feel, bro? Feels memang macam pelik juga. I mean, saya memang gembira, bersyukur dengan very very happy lah. Tapi sampai sekarang pun saya rasa pelik juga sebab macam baru setahun hari ini kita orang release lagu No More. Okay. Dengan one year later, memang everything Rami sudah change lah. Right. Macam dalam lagu tu lah. Rezeki. Menjual sini macam mana, bro? Sebenarnya kami, waktu kami mula-mula bawa Sona masuk ke dalam Cartel Records, mungkin dalam 6 tahun lepas. Kita sudah nampak bakat dan potensi di dalam komposer muda ni. Jadi saya waktu itu saya berkata kepada saya punya label dan saya punya team yang kadang-kadang results tu kita tak boleh dapat overnight. Yes. So macam perjalanan untuk menjadi seorang komposer yang berkaliber tu kadang-kadang bukan saja belajar secara teori atau belajar dalam studio, tapi kadang-kadang you know, kita kena berjalan sedikit. Yes. You know, macam Sona ni dia dah ikut Cartel. I think we've been all over the world already. Sampai Amsterdam, Australia. Mana? Dan baru-baru ni dengan Hip Hop in Asia, dia ke serata Asia, you know. So, saya rasa benda-benda macam ni juga boleh memberi sedikit sebanyak, you know, some contribution to a person's creativity. So, okay. Macam balik kepada Kak Nadia. Kak Nadia. Apa lagi kau nak tanya? Tak ada, macam harapan selepas, harapan perancangan selepas Gegar Vaganza. Dengan ceritanya last year dah ada album tapi masih lagi belum release and everything. Okay, actually untuk album ni memang panjanglah masa. I buat 7 lagu. 7 lagu baru. Tapi tahun depan saya akan riliskan satu-satu single lah. Alright. Okay. Alright. Mungkin kata-kata akhir beranda semua sebelum. Dan ucapkan terima kasih sudi datang ke Meletup. Tapi sebelum tu mungkin masa malam tu you guys tak cukup masa nak bagi ucapan terima kasih kepada fans, kepada you punya team and all. Abang Joe, silakan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan congratulations kepada semua pemenang lain dan juga kepada semua yang nominated yang mungkin, you know, kadang-kadang benda ni music genre music ni macam seni kan, susah kita nak cakap benda tu kadang-kadang subjektif. Yes. So bagi saya semua adalah pemenang pada malam tu dan juga terima kasih kepada Akademi, terima kasih kepada semua peminat. Dan macam mana pun apa kadang-kadang orang cuba memberi tomahan atau tikaman tu lah. Yang sentiasa bersama kami adalah keluarga dan juga peminat. So terima kasih kepada mereka semua yang Sonawan. Saya nak mengucapkan, you know, all the fans, of course, Cartel and Sony, you know, wouldn't be here kalau wasn't for them. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada my family, of course, and to RIM and AIM, and big congratulations tanya ke all the other winners. Alright, Hakim. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada komposer lagu Mewangi, Zul Tubaitu. Terima kasih kepada fans saya, terima kasih kepada ibu ayah saya dan tahniah kepada Sonawan. Lagu terbaik English lagu pertama. Lagu terbaik English pertama. Terbaik, bro. Woo! Nice. Thank you guys. Thank you for coming, Kak Nadia. Kita jumpa lagi. Guys, kita akan selalu jumpa lepas ni. Banyak interview lagi. Alright, jangan ke mana-mana kepada anda semua. Kembali selepas ini, Meletup.